Masih bersama Sapi Bofarm di Jawa Barat, gudangnya sapi 1 ton up. Dan kali ini kita akan mengeluarkan si banteng dari Sapi Bofarm, namanya Aldebaran. Dan ini tanduknya guys, keren guys, seperti tower guys, mantap sekali. Bersama Mas Pawan, sang pawang sapi dari Sapi Bofarm, dan juga ada Mas Jason, mantap sekali. Oke, kita sambil nunggu ini, mantap sekali. Akan ditimbang dan kita akan lihat atraksinya Aldebaran. Nah, tapi ini namanya kayak aku nih, Aldi. Oke, mantap sekali bantengnya. Berapakah bobot banteng Aldebaran? 958. Terakhir ditimbang berapa Mas? Pernah nimbang? 93. Mantap sekali. Kita lihat atraksinya Aldebaran. Aldebaran. Ya. Aldebaran. Ya. Sepertinya nama saya ganti Aldebaran aja. Ganti tuh. Aldebaran ya. Kayak sapi ya. Lebih keren ya Aldebaran ya. Berarti keren sapi ini ya jenengmu ya. Kalau ini ada mana? Hah? Nurut ini. Kalem ya. Kalem ya. Tandunya. Klingetung, klangtung, klingetung, tung, kling. Tandunya banteng ini. Ting, tung, tlak, tung, ting, ting, kling. Nih, mantap sekali tanduknya. Mau dinaiki atau berani? Selimusin, leher beton. Yang mau naik ini Mas Pawan. Mas Pawan mau atraksi, ya? Dulu mainan saya. Ya. Mainan. Buat keliling. Lari-lari. Lari-lari. Aman ya? Pernah jatuhin saya ini Mas. Waduh. Tidak lagi banyak itu kan kromen-kromen terus pada musuh moto dia kaget loncat. Oh wow. Ya, banyak orang ya. Iya, kaget ya. Ini namanya siapa Mas Pawan? Aldebaran. Aldebaran. Ya. Kayak nama YouTuber itu ya. Iya. Kayaknya nama saya mau tak ganti nih. Mau tak ganti nih. Aldebaran. Limosin bertanduk. Limosin bertanduk. PP95. Ya, 958. Sapi yang recommended untuk kurban. Mantap sekali dari Sapi Bofarm. Cocok sekali nanti buat sapi kurban yang akan datang. Silakan booking dulu di Sapi Bofarm, nanti bisa booking dari sekarang. Tandunya banteng mantap sekali. Door to door, kita kelilingi si Aldebaran. Mantap, cukup pendiam sekali Aldebaran. Dua mas, dua ya dua, dua mau tiga. Bodinya cukup mantap sekali guys ini. Si banteng dari kemana ini? Dari Bofarm. Oke, mantap sekali guys. Keren-keren sapinya. Nah, ini sepertinya Mas Pawan mau atraksi nih. Enggak mau. Enggak mau ya? Enggak lama mungkin Mas. Enggak lama. Iya. Enggak lupa. Dulu sering dinaikin oleh Mas. Dulu naik, Mas sering jalan-jalan. Jalan-jalan ya? Keliling kampung ya? Ini sapi pertama yang dinaikin loh di kandang ini. Ini ya. Keren sapinya ini. Ganteng. Sapi khas Limusin. Terus, atasnya istimewa lebar sekali.
Oke, masuk. Main-main, masuk, guys. Main-main, masukkan. Masih mau main dulu sepertinya ini si Aldebaran. Aldebaran. Oke, kita sudah melihat atraksinya, kita masukkan ke dalam lagi, guys. Oke, ya. Sudah selesai. Kalau mau pesan sapi kurban bisa langsung ke Sapi Bos Farm. Mantap sekali. Berkualitas premium. Khususnya di wilayah Jawa Barat. Jakarta lain, ya. Juga Jakarta bisa. Juga siap kirim. RI2 pun pernah beli. Jawa Tengah bisa. Seluruh Indonesia lah pokoknya. Oke, masuk ya, masuk. Kita masukkan. Masih banyak lagi sapi-sapi di Bos Farm. Ada si Jarvis, Tudor, Lord, Olympus. Ya, terus ini si Aldebaran. Ada Altras. Ada Jarvis, ada Tudor, ada Lord. Mantap sekali, guys. Terima kasih buat teman-teman tim media dan juga ABK dari Sapi Bos Farm, Mas Pawan, Mas Jason, dan juga manajemen Sapi Bos Farm. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.